Banjir melanda Jalan Raya Patra, Kebonjeruk, Jakarta Barat akibat hujan deras disertai luapan air Kali Sekretaris. Akibatnya sejumlah kendaraan bermotor yang melewati jalan tersebut mogok karena nekat menerjang banjir. Hujan kembali mengguyur ibu kota Jakarta, salah satunya di wilayah Jakarta Barat. Banjir setinggi 50 hingga 70 cm melanda kawasan Jalan Raya Patra, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Arus lalu lintas nyaris lumpuh, di mana hanya kendaraan mobil yang mampu menerobos banjir. Sementara pengendara sepeda motor terpaksa mendorong kendaraan mereka karena mogok akibat tingginya genangan air. Akibat banjir ini, aktivitas warga terganggu. Petugas dari Suku Dinas Tata Air Pemerintah Kota Jakarta Barat segera melakukan pengurasan air ke Kali Sekretaris agar warga dapat kembali beraktivitas. Jalan sampai berapa senti tadi? Ya ada 70-an Bapak itu. 70 Pak? Iya. Tadi emang hujannya besar Pak? Wah besar banget, akhirnya agak lama tuh Mas. Iya. Kalau di sini jadi langganan banjir atau gimana? Langganan itu di situ. Soalnya jalannya kurang tinggi nih. Banjir kayak gini susah Kak, menurut Bapak? Ya. Bapak kesulitan nggak adanya banjir ini Pak? Iya kesulitan, ini mogok Pak. Rencana mau kemana Pak?